Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alazia TV, sekarang kita bersama ketua rombongan yang kita tuakan, yang kita hormati. Mari kita berkenalan dengan beliau. Ya, assalamualaikum Bapak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Tuan Guru siapa, Pak? Bapak Tuan Guru Muzhar Buhari Muslim. Iya. Boleh diceritakan, Pak, selama ini perjalanan dari berangkat sampai kita di Jabal Rahmah, Pak? Alhamdulillah, dari berangkat sampai ke tempat ini kita dalam keadaan aman-aman. Alhamdulillah. Nyaman, damai, dan semua jamaah kami yang dari pimpinan Bapak Abdul Aziz semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Dan ibadahnya luar biasa. Amin. Tidak ada kendala dalam melaksanakan ibadah umrohnya maupun ziarahnya maupun ibadah ke Masjidil Haram di Madinah maupun Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ini. Alhamdulillah, kami sebagai pimpinan juga sangat bahagia melihat jamaah kami yang melaksanakan ibadah yang begitu gigih dan begitu bahagia. Amin. Dan mudah-mudahan travel ini akan terus maju dan besar nanti di NTB. Amin. Terutama kami sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darun Nadwa, insyaallah saya akan cerita terhadap semua keluarga, semua warga, dan semua tempat-tempat pengajian yang saya pimpin itu, insyaallah. Amin, amin. Saya akan ceritakan kepada seluruh amin, amin. Jamaah. Baik, demikianlah pemirsa Alja TV, bincang-bincang kami bersama Bapak Tuan Guru Muzhar. Semoga perjalanan kita semua yang saat ini dimudahkan sama Allah dan pulang dengan sehat walafiat, bertemu sama keluarga kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.